لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sampai pada kitab keempat, kitab wudu, babnya bab ke-12 tentang babun man tabarroza ala labinataini, yaitu bab orang yang buang hajat di balik dua batu bata. Nah, maksudnya begini, Imam Bukhari itu mau menjelaskan pada sarahnya tentunya ya, itu bahwa kita buang hajat, buang air besar atau buang air kecil menghadap ke arah kiblat atau menghadap ke Baitul Maqdis itu enggak boleh, kecuali kalau di dalam ruang tertutup atau ada penghalangnya. Nah, kita buang air di tempat terbuka semacam di lapangan itu enggak boleh. Tetapi kalau di dalam ruangan tertutup seperti di WC misalnya, di toilet, atau di dalam rumah, di dalam gedung dan lain-lain, itu boleh menghadap kiblat atau Baitul Maqdis. Atau tidak di dalam gedung tetapi ada penghalang, misalnya kita buang air di balik batu menghadap kiblat, tapi kita terhalang oleh batu atau terhalang oleh dinding dan lain-lain, itu juga termasuk hukum khusus. Dengan kata lain, secara umum kita memang dilarang buang air menghadap ke kiblat, tapi ada pengecualian apabila kita di dalam ruangan tertutup, di dalam gedung dan sejenisnya, atau di antara kita dengan kiblat ada yang menghalanginya seperti dinding, batu dan lain-lain. Nah, pada hadis ini, yaitu hadis nomor 148, dijelaskan bahwa Abdullah bin Umar itu berkata, ada orang-orang yang mengatakan tidak boleh duduk ketika menghadap ketika buang air itu menghadap ke arah kiblat atau ke arah Baitul Maqdis. Nah, Abdullah bin Umar itu menyindir orang-orang yang punya pendapat seperti ini, itu orang-orang yang enggak mengerti sunnah. Orang-orang yang seperti kalau sholat itu menempelkan perut ke pahanya, ini enggak sesuai sunnah, enggak boleh. Nah, kira-kira begitu ya. Dengan kata lain, kalau seseorang paham sunnah Rasul, pasti dia tidak akan berpendapat mutlak haramnya buang air besar maupun air kecil, buang hajat ke arah kiblat, karena ada taksis. Kemudian Ibnu Umar beralasan dengan sebuah hadis yang dia katakan, laqad irtaqaitu yawman 'ala dhahri baitin lana faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala labinataini mustaqbilan Baitul Maqdis li hajatihi. Nah, ini suatu saat Abdullah bin Umar itu naik ke atas rumahnya, ke atas rumah lah begitu kan. Nah, tanpa sengaja beliau itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang buang hajat menghadap ke arah kiblat di dalam toilet misalnya. Nah, saya bacakan hadis lengkapnya. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik ngan Yahya bin Sa'id ngan Muhammad bin Yahya bin Habban ngan ammihi Wasi bin Habban an Abdullah bin Umar annahu kana yaqulu inna nasan yaquluna idza qa'adta 'ala hajatika fala tastaqbilil qiblata wala Baitul Maqdis. Faqala Abdullah bin Umar laqad irtaqaitu yawman 'ala dhahri baitin lana faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala labinataini mustaqbilan Baitul Maqdis li hajatihi. Wa qala la'allaka min alladhina yusalluna 'ala awratihim. Faqultu la adri wallahi.
Qala Malik yakni alladhi yusalli wa la yartafi'u 'anil ardi yasjudu wa huwa la syukurin fil ardi. Artinya Abdurrah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Abban, dari pamannya yang bernama Wasi bin Abban, dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ia pernah berkata, sejumlah orang mengatakan, apabila kamu jongkok untuk buang hajatmu, maka janganlah menghadap ke kiblat dan jangan pula menghadap ke Baitul Maqdis. Abdullah bin Umar berkata lagi, pada suatu hari aku pernah naik ke atap rumah kami dan aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di balik dua bata di balik dua batu bata. Beliau sedang membuang hajatnya sambil menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ia Ibnu Umar kembali berkata, barangkali kamu termasuk orang yang sholat dengan menempelkan pahanya. Aku berkata, demi Allah, aku tidak tahu. Malik berkata, maksudnya adalah orang yang ketika sujud badannya tidak terangkat dari lantai sehingga seolah-olah menempel pada lantai. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi intinya bab ini adalah yaitu tadi, secara umum kita tidak boleh membuang hajat menghadap ke arah kiblat, kecuali kalau kita berada di ruangan tertutup seperti toilet misalnya, rumah dan lain-lain, atau ada yang menghalangi seperti kita buang hajat menghadap dinding atau dihalangi oleh dinding dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.